Ya mau kayak gimana lagi? Kamu mau nangis juga? Ya nggak bakal ngerubah ke yang lebih baik ya. I'm trying my best. Gitu. Udah nyoba berkali-kali. Yang penting kan aku udah usaha ya. Ya urusan keterima atau enggaknya ya balik lagi. Bukan aku yang nentuin. Iya, emang bukan salah aku. Ini emang udah aturannya yang ya tahun 2022 masih nggak boleh nikah. Ya aku juga nggak mau nyalain keluarga kamu. Aku menerima. Kamu kalau mau nyalain tuh jangan keluarga kamu. Sebenarnya nggak ada yang salah. Udah aturannya. Ya kan kita harus ya ngikutin budaya lah. Ya gue tau ngikutin budaya kayak agak konyol sih. Tapi mau gimana lagi? Aku emosi, iya aku emosi. Tapi mau sampai kapan? Tahun waktu yang gak cukup sebentar. Aku pengen banget kita nikah, pengen banget ya. Selama bertahun-tahun juga orang tua kamu kan gak ngerestuin, gak nerima aku cuman karena budaya keluarga. Aneh ya. Katanya cinta itu buta yang aku gak suka. Aku juga benci. Cinta itu buta, nggak memandang apapun. Aku cuma bisa dengerin kata-kata itu masuk telinga kanan, keluar kiri. Kadang teori itu nggak sesuai apa yang di lapangan ya. Kayak kita udah sama-sama sayang. Iya kamu, ya kamu nggak mau nyari cowok gimana? Mau sama aku terus? Kita nggak bisa nikah yang udah nggak dapet izin, ya harus kita terima, oke? Kalau keluarga aku nerima kamu kok baik, ya aku tetap menghargai keluarga kamu ya yang kayak. Ya walaupun mereka
Aku gak mau deh. Aku gak kuat men kalau ngomongin keluarga kamu. Aku gak nyalain kamu. Aku gak nyalain keluarga kamu sebenarnya sih. Ya emang udah jalannya aja kayak gini. Mau diapain juga. Ya udah. Kalau aku punya mesin waktu ya, aku bisa ngembalin waktu, aku bakal balik ke masa lalu. Aku nggak bakal pacaran sama kamu. Aku nggak bakal waktu itu nembak kamu. Aku nggak bakal mau PDKT sama kamu. Lebih baik aku suka, diem, dan kamu nggak tahu. Biar, ya udah perasaan aku aja yang suka. Kalau kayak gini udah bertahun-tahun gimana? Aku move on-nya butuh berapa tahun lagi? Mau nyari cewek baru? Bisa. Tapi yang bisa secocok kamu sama aku susah. Mungkin habis kita nggak berhubungan, ya kamu mungkin duluan nikah. Aku butuh waktu yang lama buat adaptasi sih. Udah, jangan nangis. Kelamaan nangisnya. Gak usah didramatisir yang aku jahat. Iya. Ini gak perlu di dramatisir. Udah kejadian. Mau diapain? Mana kerjaan aku? Bakal mau pindah. Aku gak bakal di Jakarta lagi sih. Ya, kita LDR. Aku gak tahu, terserah kamu juga. Hubungan kita mau dilanjut, ya walaupun sia-sia, apa kita udahin. Mungkin aku pindah tempat kerja. Sekalian udah gak di Jakarta juga. Mungkin aku butuh waktu lama. Aku mau nyoba sesuatu hal yang baru aja gitu. Kayak aku butuh waktu lama buat ngelupain kamu. Oke. Kalau nanti kita udah LDR terus emang akunya udah gak ada kontak kamu lagi, please, aku minta tolong banget kamu jangan kontak aku ya. Kalau aku ngacangin kamu, kamu gak usah minta buat aku ngontak kamu lagi ya. Kita jalanin aja sampai kapan kita bertahan, sampai kapan kita kuat buat ngejalanin hal yang kayak sia-sia kayak gini. Kita lihat aja. Oke. Aku udah gak mau bilang I love you lagi ke kamu. Kamu harus nyari pasangan lain. Aku juga mungkin, tapi mungkin aku butuh waktu lama. Ya, yeah, it's okay.
Dan sekali lagi, kalau kamu emang udah punya pasangan nanti, nggak usah bilang-bilang ke aku. Shh, jangan nangis. Nggak usah bilang-bilang ke aku. Gak apa-apa, tinggalin aku aja. Kalau kamu duluan nikah, gak apa-apa. It's okay.